kerjakan sekarang sudah dengan mudah. Jadi gini, nanti dia berputar. Jadi gini, kalau begini, ini ada 15 anaknya orang kaya, 15 anaknya orang miskin. Ya, pada saat awal yang ini orang kaya, anaknya pada malas, nanti ini yang menguasai anak orang miskin, gitu kan. Begitu juga sebaliknya, nanti cucunya ini free, ini sukses, anaknya ini manja, anaknya belasak, ini yang sukses, gitu kan. Karena gini, masalahnya apa? Dulu kita bicara tentang salah. Ya, orang generasi pertama pada ulat-ulat, begitu generasi ketiga pada manja-manja. Kan gini, lucunya kan gini. Orang itu sukses dagang kelontongan dan lulus SD pada sukses menyekolahkan anaknya di luar negeri. Begitu di luar negeri anaknya suruh kerja. Salah, kan? Karena dia bangga pada saat tinggal jauh, oh, anak saya kerja di sini, kerja di sini. Orang tuanya lulus SD bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri, begitu disekolahkan capek-capek kerja, gitu kan? Bangga lagi. Besar sendirinya terbengkalai. Itu banyak gitu. Salah. Itu banyak gitu. Kenapa? Ini salah lagi ya. Kenapa kebanyakan tempo hari padahal orang Tionghoa, wah sukses. Kan gitu. Mereka merantau dari sana ke situ. Saya ada kakeknya, teman saya itu. Perjalanan dari sini ke sini tempo hari itu bisa berbulan juga. Itu sampai istri anak meninggal di jalan dicemplungin lagi. Karena sampai sih gini, orang-orang yang sukses ternyata bukan anak orang kaya yang di Jawa. Yang punya dia perih hidupnya di pematang siantar sana untuk bayar dia juga gak sanggup. Memang orang dia melahat kesini, tapi anak-anaknya orang mau jauh manja gak mungkin sukses seperti dia bisa sukses karena ditempa oleh kesulitan. Kesulitan, sama Prayogo Pakesi yang pengorban itu, dia juga di Kalimantan perih juga ke sini baru sukses. Tapi anak-anak yang di Jawa, yang anak perihannya belum tentu kreatif. Kalau dia dimanja oleh kemudahan, nggak kreatif. Siapapun, mau etnis manapun, gitu kan. Begitu dimanja oleh kemudahan, nggak kreatif. Kan saya lihat kan itu jam pemerintah ada di pengorban, gitu dia. Ternyata sulit hidup mudanya kan. Wah, bawa ke sini naik kapal terbang juga sanggup gitu. Ya, kayak pasar seperti itu. Jadi nanti itu dunia berputar. Dunia berputar, cucunya. Yang ini gitu kan, mungkin karena kan gini. Dia kaya, anaknya malas, hartanya habis untuk cucunya. Nanti anak ketiga dia semangat lagi, sukses. Yang ininya anaknya orang miskin kan, dia semangat, dia sukses. Nanti begitu anaknya manja, gitu. Dunia berputar. Karena itu rata-rata yang sukses itu yang ditepa oleh kesulitan, oleh kemudian manja. Ada memang yang anaknya orang ini bisa meneruskan, tapi kadang-kadang ada lebih banyak ya. Yang orang pintuannya udah lumayan, sukses oleh anaknya, gitu kan. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Sesukses ayah. Biasanya anaknya ngabisin harta orang tua. Mau manapun, mau itu mau orang Cina, Sunda, Batak, Jawa, siapa aja. Karena kan ada pepatah. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak kaya, orang tua jadi pembantu. Jangankan gitu, gini. Maju. Sama saja gini. Isi sana ngomong. Itu saudara-saudara. Tapi dikasih peluang apapun kalau orangnya gak berarti gak bisa maju. Nah, biar dia sadar bahwa Pak Ali seperti itu, dia pikir kasih dia susah. Dulu ya, saya tidak disarankan oleh dunia. Terus kuliah, Pak. Saya dapat order untuk 900 ribu. Antara beli mesin Rolex atau antara untuk saya bertarung. Pernah saya. Kalau nggak beli mesin Rolex, orang kirim PO segalanya, teleponnya jalan Rolex, Pak. Akhirnya sebelum mesin Rolex yang paling murah, saya. Sisanya, Pak, kita beli. Berangkat dari situ, baru kita mau berjuang. Mikir aja sore dulu memang. Mikir. Memang gini, yang namanya orang, 5